Pertama kita taruh redstone di sini, oke, di tengah dulu, di samping piston. Nah, kemudian oke. Halo manusia, kembali lagi bersama aku, Neviket. Dan ya, pada video kali ini kita bakalan membuat video tentang, jadi kemarin beberapa Nevi tim udah pada request tentang TikTok Minecraft hack. Wadaw, apa itu guys ya? Jadi kita liatin video TikTok, terus kemudian nanti dari video itu kita bakalan coba untuk merealisasikannya atau mewujudkannya di Minecraft ya teman-teman ya. Apakah bisa ataukah tidak guys ya? Jadi ya udah, kita tanpa basa-basi lagi langsung saja menuju ke dalam videonya. Oke teman-teman ya, sekarang kita sudah berada di desktop aku dan yang pertama kali kita akan lakukan adalah kita akan melihat dulu videonya dan juga kita harus pastiin kalau videonya itu suaranya kecil karena kalau enggak nanti copyright guys ya. Oke, kita bakalan bikin yang pertama dulu guys ya, ini baju-bajuan guys ya. Nah ya, kita bakalan lihat saja nih guys ya, dari ujung nih, terus kemudian kita akan kecilkan dulu suaranya 5% aja. Oke, kita bakalan lihat aja guys ya. Oke, jadi seperti apa guys ya. Oke, jadi di situ tuh kayak ada piston 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 piston guys ya. Terus ada kepala-kepala gitu guys ya. Ya gak sih, kalian lihat guys, ini ada kepala-kepala gitu ya. Oke, jadi depannya tuh kayak ada baju. Oh, jadi rak itu sama ada kepala guys ya. Oke, kita bakalan coba untuk nanti membuat seperti ini guys ya. Jadi ini tuh kayak ada, bentar. Nah, oh gitu, jadinya awalnya tuh nah, sorry tuh. Jadi belakangnya tuh ada kepala, terus di depannya tuh kayak ada baju sirahnya itu guys ya, gantungan baju sirah. Terus kemudian nanti kalau kita tambahin dengan piston ini, nanti dia bakalan maju-maju gitu guys ya. Dan kita bakalan mencobanya guys ya, seperti apakah. Dan kita mungkin bakalan coba pakai 3 kepala kali ya, ya gak sih. Dan kita bakalan langsung aja untuk menuju ke dalam Minecraftnya teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman ya, sekarang kita sudah berada di Minecraftnya. Ini aku sengaja bikin world yang flat dan juga kita bakalan coba aja. Kita akan cari piston ya, piston. Nah, pistonnya kita akan pakai di sini. Terus kemudian ada yang namanya redstone. Bukan redstone, block of redstone, betul. Dan kemudian ada decoration blocknya. Jadi ini tuh kayak ada baju sirah tadi guys ya, gantungan baju sirah. Mana ini gantungan baju sirah guys ya, di mana dia gantungan baju sirah. Oke, nah ini armor stand ya guys ya, armor stand. Terus kemudian kita ada baju sirahnya, kita bakalan pakai yang sama aja guys ya. Baju sirahnya kita bakalan pakai yang sama aja, armor. Nah, kita bakalan pakai yang golden ya guys ya. Golden. Oke, ini kenapa ada slime guys ya? Slime-nya sangat berisik sekali, tolong. Oke, kita akan langsung aja untuk membuat guys ya armor stand-nya terlebih dahulu guys ya. 1. Terus di sini ada 2. 3. Nah. Kita akan pakaikan guys ya. Nah. Nah, kita akan taruh di sini. Taruh di sini, oke. Terus kita taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Terus kita kasih celana, guys ya. Jangan sampai lupa, guys ya. Kita pakai celana dan kemudian kita akan pakaikan sepatu, guys ya. Terus kemudian ini jadi di belakangnya itu kayak, bentar, aku mau lihat lagi, guys ya, TikToknya. Sorry. Jadi, oke. Jadi, oh, jadi 2, guys ya. Jadi 2 blok. Terus kita ada armor piece lagi, guys ya. Terus kemudian belakangnya piston, oke. Oke, aku udah mudeng guys ya. Oke, kita akan gantikan saja lagi. Kita akan 1, 2, 3. Nah, di sini berarti ya. Oke, gini ya guys ya. Bener gak? Kayak bener kan ya, 2 blok gitu guys ya. Terus kemudian di sininya ada piston guys ya. Nah, ada piston. Pistonnya mengarah ke sini. Terus kemudian kita akan menggunakan kepala guys ya, head. Yang pertama ada player head. Ya kan? Ada player head, terus kemudian ada zombie head. Sama ada creeper head guys ya. Aku nggak tahu kenapa di tempat yang tadi tuh kayak ada banyak banget kepalanya, mungkin custom juga guys ya. Nah, kita kasih player head, terus kemudian di sini ada zombie head, dan yang ketiga kita punya creeper head di sini guys ya. Oke, ini sudah sesuai guys ya. Terus kita akan lihat lagi cara kerjanya seperti apa guys ya. Oke, pertama kita taruh redstone di sini, oke, di tengah dulu, di samping piston. Nah, kemudian oke seperti itu guys ya. Oke. Oke. Jadi pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita bakalan taruh redstone di sini guys ya. Nanti dia bakalan ngedorong kostumnya. Oke, dia kedorong guys ya. Kostumnya terdorong ya guys ya. Ini masih before ya guys ya. Before-nya seperti ini guys ya, kalian bisa lihat. Terus kita bakalan taruh di sini. Kita hancurkan dulu ya kan. Kita hancurkan, kita taruh di sini guys ya. Nah.
Oke, ini adalah yang kedua guys ya. Kita bakalan taruh lagi redstone ya guys ya di sini ya. Tap. Oke. Di sini juga satu lagi guys. Boom. Nah, sudah mantap jiwa guys ya. Sudah mantap jiwa ini guys ya. Oke, terus kita hancurkan lagi redstone-nya. Terus kemudian kita akan taruh di sebelah sini. Nah kan, ini sudah ada dua block of redstone guys ya. Berarti kalau misalnya ini nanti berhasil, ini kenapa slime-nya sangat mengganggu guys ya. Awas kamu slime. Nah, nanti kalau misalnya dia berhasil ya guys ya, ini bakalan kepalanya tuh bakalan masuk ke zirahnya guys ya. Jadi seperti orang pakai baju zirah guys ya. Oke, ini jadi penentuan apakah Minecraft TikTok hack-nya ini bakalan berhasil atau tidak guys ya. Oke, kita bakalan langsung saja guys ya. Apakah kalian siap? Kita bakalan dari belakang aja guys ya. 3, 2, 1, let's go. Wow, oke. Satu lagi guys. Oke. Oke guys ya, ini sudah bertubrukan seperti ini guys ya. Kita bakalan hancurkan saja yang ini guys ya. Nah, oke. Dan kita bakalan taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Sampai 3 enggak sih? Sampai 3 enggak sih? Ini udah masuk sebenarnya guys ya. Kita bakalan lihat lagi di sininya. Oke, dia gini ya. Nah. Oke, dia udah nempel di sini guys ya. Oh, jadi sekali lagi guys ya, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Oke, kita bakalan melakukan sekali lagi guys ya. Kita bakalan melakukan sekali lagi guys. Kita lihat saja guys ya. Let's go. 3 2 1 masukin. Oke, satu lagi guys. Oke, wow. Jadi ini sudah tabrakan gitu guys ya. Kita bakalan coba untuk menghancurkan ininya guys ya. Oke. Oke, kita hancurkan ininya guys ya, dan kita bakalan lihat saja apakah ini berhasil. Oh my god, oh my god, oh my god. Kita bakalan lihat saja guys ya. Wow. Ini berhasil guys. Oh my god, ternyata ini berhasil guys. Kalian lihat ya guys ya, walaupun nggak sempurna tapi ternyata ini berhasil guys ya. Jadi kepalanya tuh bisa ada di sini guys ya. Coba kita bakalan bikin gini, terus kita bakalan kasih armor, terus kemudian kita kasih kepala. Oke, kalau ini tuh kepalanya bakalan menggantikan armornya guys ya. Tapi kalau di sini kalian lihat ya guys ya, armornya bersatu dengan kepala guys ya. Ibaratnya kalian bayangkan ini creepernya pakai helm, bayangkan creeper pakai helm, kalau dia meledak helmnya kemana guys ya. Terus kemudian di sini juga ada zombie guys ya, zombie pakai helm. Aduh, ini keren guys ya. Jadi TikTok Minecraft hacknya yang pertama ini biar jadi guys ya. Ini jadi guys ya. Ini cius guys ya. Ini jadi guys ya. Oke. Oke, ini sudah jadi guys ya. Ini mantap jiwa boy. Ternyata ini jadi guys ya. Mantap. Oke. Terus kemudian kita akan melanjutkan ke TikTok live hack yang kedua guys ya. TikTok bukan live hack sih, Minecraft hack ya guys ya. Kita bakalan buka saja. Ini kita close dulu. Terus kemudian kita akan buka yang ini guys ya. Nah. Oke. Oh, dia bikin rumah guys ya. Kita akan bikin rumah dengan luas 3 ini ya guys ya. Kita akan bikin rumah dengan luas 3 blok guys ya. Oke, kita akan bikin saja rumah dengan luas 3 blok. Kita akan pakai kayu guys ya. Kita akan pakai kayu, terus door. Kita butuh iron door ya kan. Terus kemudian pressure plate. Nah, pressure plate-nya kita pakai stone aja nggak apa-apa. Terus kemudian stone. Nah, kita butuh yang namanya cobblestone. Oke, kita bakalan bikin saja guys ya rumah. Rumah seperti ini guys ya. Nah, ini satu lagi. Oke, seperti ini guys ya. Terus kemudian di sini juga ada ininya ya kan, ada rumahnya lagi guys ya. Ini ibaratnya kita gerbangnya guys ya. Oke, nah kita bikin seperti ini guys ya. Dan kita bakalan lihat lagi ini TikToknya seperti apa guys ya. Oke, jadi dia udah. Oh, jadi atasnya atapnya. Oh, jadi di atas atau apa tuh namanya, di atas door-nya itu dia dikasih pressure stone. Wow. Wow, ketika dipanah situnya, jadi pintunya ngebuka, guys. Oh my god, sebentar kita ulang dulu, guys ya. Kita ulang dulu dari awal ya. Nah, pertama dia itu bikin pintu. Oke, dia bikin pintu, guys ya. Terus kemudian yang di atasnya ini, satu balok di atasnya dia kasih pressure plate, guys ya. Dia kasih pressure plate, oke. Terus kemudian habis itu dia panah, guys. Dia panah. Oke, seperti itu guys ya. Jadi kita membutuhkan sebuah panah. Oke, setuju? Mantap. Oke, kita akan bikin sebuah panah guys ya. Bow. Nah, kita bakal panah gini guys ya. Kasih panah di sini, terus kemudian arrow-nya kita bakalan pakai yang banyak ya. Arrow. Apa ya arrow-nya? Arrow-nya mungkin kita bakalan kasih yang spectral arrow kah, guys? Atau yang arrow biasa aja, spectral aja deh ya. Spectral aja guys ya. Kita bakalan taruh di sini guys ya. Nah, oke, mantap. Woi, ini kenapa ada slime guys ya? Ada slime banyak sekali. Oke, kita bakalan coba untuk membuat ini seperti gini guys ya. Ini kita kasih pintu guys ya. Nah,
Ini kita kasih pintu. Terus kemudian kita akan taruh pressure plate-nya itu di atas, guys ya. Kita taruh pressure plate-nya di atas. Terus kemudian kita bakalan tutupin dengan yang namanya cobblestone, guys ya. Kita bakalan tutupin dengan namanya cobblestone. Oh, bentar, aku bakalan kasih cobblestone lagi, guys ya, di sini ya. Oke, kita akan taruh di sebelah sini. Nah, nice. Ini jadi kayak lebih kayak rumah gitu, guys ya. Oke, kita taruh sebelah sini, ya kan? Kita taruh sebelah sini. Waduh, kita ditabrak slime, guys ya. Terus kemudian kita hancurkan yang sebelah sini, guys ya. Ya kan? Ya kan? Tadi kan sebelah situ gitu kan, guys ya. Kita lihat saja lagi ya, guys ya. Kita ulang saja lagi, guys ya. Nah, jadi itu dia atasnya dikasih Oke, jadi atasnya benar, guys. Atasnya tuh benar ya, seperti ini, guys ya. Dan kemudian di sini udah aman, guys ya. Kita bakalan coba saja untuk memanahnya, guys ya. Oke, ketika kita panah nanti dia bakalan itu, guys ya. Dia bakalan ngebuka dan kita bakalan kasih panah dia itu tepat di tengah, guys ya. Seperti yang tadi videonya ya, guys ya. Oke, kita bakalan tarik saja dan kita bakalan kasih boom. Wow, ternyata bisa, guys. Oh my goodness, ternyata bisa, guys. Oh my god, kita kasih pressure plate di sini. Oke. Oh, jadi panahnya dia. Oke. Kita kasih taruh di sini dulu, ya kan? Nah, seperti ini, guys ya. Kita bakalan coba lagi, guys ya. Kalau di sini kita nggak bisa jalan, guys. Tapi ketika kita panah nih, guys, ininya ya. Kita panah. Dan boom, kebuka, guys. Oh my god, ini bener-bener pintu rahasia sih, guys. Oh my god, ini kita tinggal tambahin rumah aja, guys ya. Tinggal tambahin seperti ini aja biar kalian lebih percaya dikit, guys ya. Karena ini tadi nggak bentuk rumah, jadinya takutnya kalian nggak percaya, guys ya. Nggak percaya, kita bikin lagi deh, guys ya. Kita bikin taruh kita rumahnya, kita lengkapin, guys ya. Nah, kita lengkapin rumahnya dia, guys ya. Nah, mantap, ini udah seperti rumah, guys ya. Nah, ini udah seperti rumah. Terus kemudian kita bikin cobblestone lagi, guys ya. Kita bikin cobblestone lagi di sini, ya kan. Nah, terus kita bakalan kasih stair di sini, ya kan. Terus kita kasih stair di sini juga. Oke. Oops. Nah, mantap. Nah, ini sudah seperti rumah, guys ya. Ini lebih seperti rumah daripada yang tadi, guys ya. Itu kenapa ada raksasa golem? Oh, dia lagi menghajar slime-nya, guys ya. Oke, kita taruh rumahnya itu di sebelah sini, guys ya. Kita taruh rumah ini atapnya, guys ya. Atapnya kita taruh. Oh, di sini nggak ada, nggak bisa, guys ya. Aku lupa. Dia ada pressure plate-nya. Nah, kita tutup aja seperti ini, guys ya. Kita tutup saja rumahnya. Waduh, ini rumahnya udah sangat bagus, guys ya. Sangat bagus seperti candi, guys ya. Seperti candi mana ini, guys? Aku juga tidak tahu, guys ya. Tapi kita bakalan praktekkan kepada kalian lagi, guys ya. Walaupun ini rumahnya bentuknya agak absurd sedikit, tapi ya udahlah, guys ya. Ini jadi rumahnya agak serong kanan dikit. Dan kita bakalan coba untuk masuk, guys ya. Wah, kok tidak bisa, guys ya. Tenang, kita punya pintu rahasia, guys ya. Kita bakalan pakai panah kita. Kita incer tengahnya, ya kan. Terus kemudian kita lepaskan. Boom. Nah, langsung kebuka. Halo, mamen. Yoi, anjay, ini keren banget, guys. Wow, siapa yang setuju kalian bikin Minecraft TikTok hack yang part kedua, guys ya, karena ini part pertama dan ini amazing dan ternyata jadi semua, guys ya. Navika sungguh senang dan juga semoga aja kalian bisa senang juga, guys ya. Kalau misalnya kalian ada ide Minecraft hack, kalian taruh aja linknya. Nanti Navika bakalan praktekin dan kita bakalan ngetes bersama-sama apakah bisa atau enggak. Karena ini yang ini bisa semua, guys ya, aman. Dan ini aku tes di Java Edition, semuanya aman tanpa mod, tanpa ada tambahan. Cuma shader sama... Jadi aku cuma pakai shader sama resource pack aja gitu, guys ya. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton, semoga terhibur dan juga jangan lupa buat like, komen dan juga subscribe ke Navicat karena kita bakalan membuat Minecraft TikTok hack lagi, guys ya. Nanti kita bakalan cari, guys ya. Oke, mantap. Terima kasih buat kalian yang nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Subscribe.